Jumpa kembali dengan saya di channel Dapur Ngoprek. Kali ini saya akan mempraktikkan bagaimana cara kerja relay yang sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang relay, dan sekarang saya akan mempraktikkannya. Simulasi, ya, sedikit simulasi aja ini. Bagaimana cara kerja relay itu, cara mengoperasikannya seperti apa. Nah, ini relay ini jenis kaki 8 ini. Seperti ini relay. Bagaimana dia bekerja? Yang pernah saya jelaskan, sini kumparan ini apabila kita beri arus listrik, dia akan berubah menjadi gaya elektromagnet. Ya. Contohnya, sekarang saya akan beri arus listrik di kaki kumparannya ini. Nah, terbalik. Ya, bisa dilihat. Nah, ini jadinya kontaknya terhubung normally close ke normally open. Nah, seperti ini cara kerjanya. Sekarang saya akan coba bikin satu rangkaian sederhana. Ini udah ada dudukannya untuk relay ini. Nah, tinggal kita pasang aja. Nah, seperti ini. Ini kaki-kaki ini terhubung sini. Nah, yang ini, yang dua ini ke untuk kekumparan ini. Yang ini untuk ke yang sebelah sini. Sama ini sebelah sini juga posisinya. Sini. Jadi ada dua kontak sini. Yang sini sama yang sebelah sini. Sekarang saya akan coba hubungkan. Ini ke power supply juga, ini ke sumber listrik. Yang satunya lagi kita hubungkan ke sumber listrik juga. Seperti ini rangkaiannya. Nah, ini ke sumber listrik ini. Ini ke beban, ke lampu. Nah, yang dua ini kita hubungkan ke power supply juga. Nah, sekarang saya akan tempelkan. Nah, seperti itu. Sekarang akan saya, nah, jadi sama seperti saklar cara kerja relay ini. Ini hanya contoh sederhana aja. Sama seperti rangkaian, maksudnya ke sama dengan relay-relay yang lain cara kerjanya. Ya, seperti ini. Sama ini juga. Ini cuma ada 4 kaki kalau yang ini modelnya. Kita hubungkan seperti ini.
hubungkan sini. Hubungan sini nah, seperti ini. Nah, sekarang ini akan kumparannya kita beri arus listrik. Nah, sama. Jadi itu cara kerja relay merubah energi listrik menjadi gaya elektromagnetik. Di mana saya jelaskan ini relay ini sama seperti saklar. Yang cara kerjanya elektromagnetik. Elektromekanikal maksud saya. Jadi sekian dulu dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.